Kenapa ada? Oh, iron, nice, nice. Alright, ada kayu. Ini kayu nih. Kenapa? Oke, jump scare. Aduh, fortune kok ada nggak ya? Aku lupa, cuy. Cuman kalau pada fortune kita nggak punya yang namanya anvil ya, cuy. Jadi nggak bisa main nih gitu. Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzimiu di sini. So guys, jadi pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Minecraft Survival 1 blog kita lagi ya guys ya. Yay, mantap. Alright guys, jadi kemarin tuh kalian pasti ingat, kemarin tuh aku sempat membuat yang namanya aquarium ya guys ya. So, jadi aku udah bikin aquarium di belakang sana. Udah aku rapiin cuy, jadi kemarin tuh masih berantakan banget ya blognya. Bener-bener berantakan sekali ya guys ya. Hahaha ya. Dan sekarang sudah berubah menjadi seperti itu ya guys ya. Jadi udah bersih, udah enak dipandang. Tapi ya, kemarin tuh aku udah masukin lumba-lumba ke dalam sini, but lumba-lumbanya hilang guys. Dan juga penyunya udah aku masukin sini dan tiba-tiba menghilang. Aku gak tahu kenapa ya, karena aku gak punya name tag cuy. Jadi ya well, hah, ya udahlah ya, ikhlaskan saja. Dan juga di sini lihat apa yang dilakukan si rubah. Apa yang kamu lakukan di sana? Berpesta dia ya. Ya ampun, dia berpesta banyak berry guys. Jadi dia makan mulu tuh kerjaannya tuh. Apa? Lihat-lihat, keenakan ya. By the way, rubahku kemana? Ada satu lagi. Kalau nggak salah kemarin tuh ada dua ya. Tuh udahlah ya. Terus sementara biarkan saja ya guys ya. Yang penting kita fokus dulu. So, jadi ini belum ku bersihin mesnya. Kenapa dia bisa kesini dah? Oke, itu rubahku. Oh, rubah yang tadi di dalam sini berarti ya. Oke. Karena kita masih di stack yang namanya ya underwater ya guys ya. Jadi mau gimana lagi? Jadi terpaksa kita emang harus ya beginilah ya, kayak banjir gitu guys. Base-nya ya. So ya guys, kita bakal memulai lagi untuk mining. Aku nggak tahu sih aku ngapain di episode kali ini. Sumpah. Jadi aku bakal fokus mining aja cuy. Aku penasaran bakal dapat apa lagi. Kalau bisa sih aku pengen dapat iron banyak gitu kan. Pengen bikin yang namanya hopper cuy. Kalau pasti lihat di sana cuy, belum ada hopper. Tapi aku udah nurutin saran kalian sih buat ngasih yang namanya trapdoor ya, dekat atas air yang di sananya itu udah aku masukin trapdoor. Jadi monsternya itu bakal jatuh terus cuy, jatuh terus. Dan karena kenapa jatuh? Karena monster itu mengira trapdoor itu adalah blok apa gitu ya. Kalian pernah bilang blok apa gitu. Pokoknya bikin monsternya itu bakal ke sana gitu loh. Jadi ya mempermudah kita untuk mendapatkan banyak monster di bawahnya ya guys ya. Oke, itu saran yang bagus banget. Thank you so much ya guys ya. So guys, jadi kita bakal mulai kegiatan kita di video kali ini. Tapi sebelumnya aku bakal ingetin lagi kalian seperti biasa guys. Jangan lupa guys, bagi yang belum like, like sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, subscribe terus ya guys ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Oke, itu wajib guys. Karena tanpa itu kalian gak bakal dapat notifikasi. Kalau kalian nyalain itu, kalian bakal dapat notifikasi dan info-info terbaru dari channel ini ya guys ya. Alright, nice, thank you guys, let's go. Oke, jadi di sini udah banjir ya ceritanya. Dan ya, di sana ada, ya ada bling-bling. Ya, let's go again guys. Kita bakal mining lagi ya. Aku nggak tahu ini bakal melawan bos lagi atau gimana. Yang penting kita harus berjuang dulu cuy. Semoga kita dapat yang bagus intinya. Oke, kita bakal memulai. Dapat apa tuh? Oh. Oke, kita dapat sand. Oh, bukan sand, itu clay, Oke, ambil dulu. Cuy. Oke, clay lagi. Terus apa lagi nih? Oke, itu coral. Coral lagi. Pokoknya kita harus menuju next stack guys. Aku nggak tahu next stack apa sih. Bagi yang tahu kalian bisa komen di kolom komentar. Stack-stacknya apa aja gitu loh setelah yang underwater ini. Oke guys. Oke, kaget aku. Ada Squidward tiba-tiba muncul cuy. Waduh, ngagetin ya. Tuh, nggak bisa keluar deh guys. Kasian banget dong. Oh, bisa. Ya iyalah bisa, masa tubuh kayak gitu gak bisa keluar, parah. Oke, lanjut, semoga gak di jumpscare ya. Gue berharap banget no jumpscare again, please. Jangan tiba-tiba ada boss lagi gitu kan. Ntar kita, oh ada chest. Waduh, dapet turtle egg. Waduh, nice, dapet turtle egg guys. Oke, kita udah dapet 2 turtle egg nih. Alright, this is good, nice. Oke, kita ambil cuy. Alright, hihihi, nice. Kita dapet telur penyu ya, telur kura-kura cuy.
Telur kura-kura kita udah punya dua, jadi ntar tinggal ditetasin aja. Aku lupa banget guys, sumpah aku lupa. Belum aku urusin ya telur kura-kura itu. Ya udahlah ya, fokus dulu cuy, fokus dulu. Kita bakal mining-mining dulu ya guys ya. Let's go, let's go, let's go. Oops, kaget aku cuy. Itu punya apa anda? Itu punya apa anda? Lumba-lumbanya main apa? Ya ampun. Bloknya dimainin dong sama lumba-lumbanya. Ya ampun, ya ampun. Aduh, kaget aku sumpah guys, sumpah aku kaget. Tiba-tiba muncul lumba-lumba terus bunyi pleng-pleng-pleng-pleng-pleng gak jelas gitu guys. Waduh, udah malam hari ya. Oke, oke, ini gelap banget cuy. Ya ampun, gelap banget. Gelap sekali. Oke, kayaknya aku bakal tidur dulu cuy. Biar lebih aman kitanya gitu kan. Oke, kita bakal letakin dulu pencahayaan di sini. Buat jaga-jaga gitu kan. Oke, nasib. Waduh, indah banget ya shadernya. By the way, ini aku ganti shader cuy. Jadi aku pakai shader yang ekstrim ya ini. Gila, gila. Jadi keren banget ya guys ya. Wow, kenapa lebih indah gitu dipandang gitu kan. Waduh, ini enak dipandang mata nih. Oke lah, kita bakal tidur dulu cuy. Halo kura-kura. Oke, let's go. Kita bakal tidur cuy. Boom. Oke, selamat tidur. Kenapa dah itu ada rupa di situ dah? Ya ampun. Ngintip dia guys. Aduh, imut banget sih. Apa? Ngeliat-liat. Pengen makan. Iya, pengen makan. Nih, tuh. Tuh, nah pinter. Makan ya. Makan ikannya, oke? Pinter. Rubahnya pinter guys. Kita makan dia gitu loh. Ya ampun, kok imut banget sih. Oke, by the way, ini di bawah udah bocor cuy. Gara-gara banjir di atas ini ya. Waduh. Oke, oke, lanjut guys. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ayo lanjut guys. Lanjut. Aduh, duh, 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 duh. Aduh, duh, aduh, duh, duh. Aduh, kehabisan dong. Ya ampun. Oke. Aku mendapat pelajaran harus sediain ini di sini ya. Harus menyediakan crafting table di sini cuy. Oke lah. Crafting table-nya kita ambil dari sini saja. Oke, nah, sip. Oke, harus sediakan crafting table di sini cuy. Biar kita gampang gitu kan. Kenapa ada iron, nice, nice. Alright, ada kayu. Ini kayu nih. Kenapa? Oke, jump scare. No, 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 no. Au! Au, kena dong. No, 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 no. No, 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 no. Aduh, kena dong. Oke, mati dah, guys. Aduh. Oke. By the way, aku sudah mengatasi hal ini ya. Bagi kalian, makasih banget udah nyaranin. Karena ada yang nyaranin cuy, kalau kita kena yang barusan mining fatigue ya, kita bisa menggunakan yang namanya susu ya guys ya. Oke, untung kita masih punya sapi yang ini ya. Oke, aku bakal minum cuy. Apakah bisa? Kita bakal coba. Oh, amazing. Efeknya hilang guys. Oh, thank you Lazy Team, kalian menyelamatkanku. Thank you, kalian sangat sangat luar biasa ya. Pokoknya thank you, I love you guys. Oke, oke, let's go, let's go. Paling enggak kita harus bisa ke stack berikutnya buat episode kali ini cuy. Oke, ada spawns. Ada spawns. Oke, ada spawns cuy. Ini kayaknya chest berharga. Dan ada kue. Ada dead bus. Terus ada Specter Arrow, aku nggak tahu fungsinya ini apa, tapi kita dapat kue cuy. Waduh, waduh, tahu aja. Bentar lagi aku ulang tahun. Oke lah, kita bakal letakin di sini dulu cuy. Alright, yang penting kita letakin dulu di sini. Ada kue cuy, lumayan nih, lumayan buat dekorasi ya guys ya. Oke. Wah, 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 nice, 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 nice. Kita menuju stack berikutnya guys. Oke, oke, nice. Kita menuju stack berikutnya. Oke, stack apakah ini? Aku penasaran. Stack apa yang kita dapatkan di stack setelah underwater ini ya? Semoga bukan underwater lagi, sumpah jangan underwater lagi. Ayo, ayo, ayo. Aku pengen lihat, aku pengen lihat. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Jebret. Hidden by ancient trees and covered it fine. Oh, ho, 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 ho. Ini jungle. Oke, okay, kita masuk arena jungle. Oke, okay, di jungle ada apa aja gitu kan. Aku nggak tahu cuy, tapi kita bakal coba dulu. Kita bakal coba dulu. Alright, oke, okay, cobblestone mulu nih. Semoga aja kita dapat iron banyak nih. Oh, masih cobblestone ini dekat yang itu loh, yang
Apa sih kayak dungeon-dungeon gitu, dungeon yang ada di jungle itu loh, aku lupa namanya cuy. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini kayu jungle nih, guys. Oke, batu lagi. Sebenarnya kita kebanyakan bakal dapat batu deh. Oh, ada gold, guys. Oke, ada gold. Aku penasaran bakal monster seperti apa yang harus kita hadapi di jungle ini ya. Semoga bukan sesuatu yang menyeramkan lagi. Oke, belum ada tanda-tanda monster untuk sementara. Oke, sebaik itu mulu cuy, nggak ada yang lain. Diamond. Oke, nice. Kita dapat diamond, guys. Woi, dapat diamond cuy. Tapi kita nggak punya ini. Fortune. Aduh, fortune kok ada nggak ya? Aku lupa cuy. Cuman kalau pada fortune kita nggak punya yang namanya anvilnya cuy. Jadi nggak bisa mining gitu. Oke, aku baru ingat di jungle ada yang namanya parrot ya. Oke, parrot, kita dapat teman baru lagi guys. Oke, dia berdiri di sana. Kamu jangan kemana-mana, oke? Jangan kemana-mana. Aku bakal ngambil seed dulu cuy. Oke, kita harus jinakin dia dulu cuy. Biar dia nggak terbang gitu loh. Oke. Nih, seed di sini. Oke, nice. Alright, ada parrot, ada teman baru cuy. Let's go. Ayo. Oh, dia di situ. Oh, dia ngikutin guguk nih, oke. Sini kamu sini. Oke, dia sudah jinak. Yeay, kita dapat burung nuri nih, burung beo, burung nuri nih. Kakak tua apa? Parrot itu apa anda? Kakak tua apa ya guys? Aku kurang tahu juga guys ya. So ya, kamu menjadi teman baru kita di sini. Yeay, mantap jiwa. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi di episode kali ini aku ya kita banjir-banjiran lagi guys. Karena jumpscare lagi ya sama bos guardiannya. Dan kemudian kita juga dapet dolphin lagi yang nggak tahu bakal hidup apa enggak. Ntar ya mungkin bakal mati lagi sih kemungkinan ya. Dan juga kita udah dapet teman baru lagi guys. Yeay, ada Beo di sini ya. Weh, ada parrot. Aku nggak tahu kasih namanya siapa ya, bodo amat lah ya. Karena kita nggak punya anvil, jadi aku nggak bisa ngasih nama dia, cuy. Ya udahlah, yang penting dia udah menjadi teman baru kita di sini ya, teman baru Lenzy Team, cuy. Wow, mantap. Hey guys, jika kalian suka dengan video yang satu ini, kalian jangan lupa kasih aku like, subscribe, dan jangan lupa juga seperti biasa tinggalkan komen-komen positif kalian. Oke, mantap jiwa. Hey guys, sekian dulu. Thank you for watching and see you next time. Bye bye. Thank you guys. Dadah.